I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Oke rekan-rekan, jadi langsung aja sekarang kita menuju ke tutorialnya. Jadi di sini saya akan menggunakan fitur-fitur CapCut yang gratis, bukan yang pro, agar teman-teman semua bisa mengikuti video ini. Dan di sini saya sudah mengimport foto-foto ke CapCut beserta juga dengan musik backgroundnya. Jadi pertama kita akan seret foto ini ke timeline ya. Kita klik foto yang pertama, kemudian kita tekan tombol Shift pada keyboard. Selanjutnya kita pilih foto yang terakhir. Oke, selanjutnya kita seret atau drag ke dalam timeline. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur durasi setiap foto ini. Nah, di sini ada lima foto yang saya masukkan ke dalam timeline ya. Dan di sini untuk foto yang pertama durasinya adalah berapa ini, teman-teman? 8.30 ya, 8.30. Nah, pasti pun juga sama untuk foto-foto selanjutnya. Nah, jika kita ingin mengatur durasinya untuk e, mengurangi atau menambahkan durasi, maka kita harus drag ini satu per satu ya dari satu foto ke foto lainnya dan tentu ini sangat meribetkan kita. Untuk mensiasati ini, kita punya cara cepat agar seluruh foto yang kita masukin ke timeline memiliki durasi yang sama. Langkah pertama kita delete dulu semua foto yang ada di timeline. Selanjutnya kita masuk ke menu di sini kemudian kita pilih yang settings. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab edit. Nah, kita lihat di bagian ini image duration ya. E, durasi gambar atau durasi fotonya. Kita misalkan tentukan dalam satu foto itu tayangnya itu 5 detik ya. Dan di sini kita pastikan pilih yang S yaitu second bukan frame ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik save. Dan sekarang coba kita drag lagi seluruh fotonya ke dalam timeline. Oke. Okay. Sekarang kita coba cek ya dari satu foto. Nah, ini sudah 5 detik dan foto terakhir ini ada di detik ke-25 dari jumlah foto sebanyak 5. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran foto di layar beserta rasio videonya. Di sini kita lihat yang tampil di layar ini rasionya ukurannya ini menyesuaikan ukuran foto. Nah, ini belum tentu sesuai dengan standar video. Jadi kita atur rasionya dulu. Ya, kemudian kita pilih yang 16 banding 9 untuk YouTube. Oke, okay. nah maka seluruh foto di sini ya di bagian layarnya ini akan ada uh, area kosong di sini. Nah ini kita perlu sesuaikan ukuran fotonya. Kita sesuaikan satu persatu ya teman-teman. Jadi melalui ini atau bisa melalui jendela scale yang ada di sini ya untuk membesarkan ukuran uh, fotonya. Uh, untuk mengecilkan ini, kita bisa klik yang bagian zoom untuk zoom out. Ya, kita tarik aja ini ke dalam ke kiri, maksud saya. Selanjutnya, kita sesuaikan. Oke, okay, posisinya kita gedein lagi, bisa tarik-tarik yang ini aja. Oke, okay, ini udah di tengah, ya, teman-teman. Saya akan atur naik ke atas, atur juga selanjutnya ke foto selanjutnya, ya. Oke, okay, ini udah selesai ya. Kita kembalikan lagi ukuran layarnya. Oke, okay, biar mantep ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan kasih transisi di setiap foto. Nah, untuk menerapkan transisi, kita klik salah satu fotonya di sini foto satu. Kemudian kita klik transition ya, yang ini. Nah, untuk transisi sendiri saya lebih suka yang eh, light leak, ada cahaya-cahaya yang apa ya, yang sepintas gitu ya. Di sini namanya yang versi berbayar namanya itu film Iris ya Nah yang ini nih Coba ini versi Pro Kita akan coba cari yang versi gratisnya Namanya adalah Glare Coba kita cari Nah ini saya lebih suka Glare 2 ya yang ini Jika sudah pastikan ini kita klik ya Foto yang ingin kita kasih transisi Kemudian kita klik tambahkan di sini Add to track dan kita lihat di sini ya transisinya sudah ditambahkan ke sini ya Coba kita putar Oke okay, ya asik banget ya teman-teman Nah untuk mengedit transisi ya men-setting transisi kita bisa Klik transisinya kemudian setelah itu kita perhatikan di bagian kanan ini ya ini nama transisinya clear 2 kemudian untuk durasinya kita bisa atur di bagian ini ya mau ditambahin ke 6 atau mau dikurangin gitu ya Nah saya sendiri biarkan untuk 05 Selanjutnya untuk menambahkan transisi ke eh, antara foto-foto selanjutnya, teman-teman silakan boleh eh, tentu saja bisa berkreasi ya masing-masing. Namun di sini saya ingin menyamakan seluruh transisi pada setiap fotonya. Jadi saya cukup tekan Apply to All dengan settingan yang sama yaitu 0,5 detik ya. Oke, okay? maka seluruh foto di sini sudah ditambahkan transisinya. Coba kita putar. Oke, okay, ya lagi. Oke, okay, ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan kasih animasi di setiap fotonya. Kita beralih ke foto yang satu, ya. Yang ini kita klik, kemudian kita klik bagian menu animation, ya. Yang ini, nah, untuk animation ini, CapCut menyediakan tiga, ya. Yang pertama ada in, out, dan yang terakhir adalah combo. Untuk in ini adalah animasi yang masuk, kemudian out adalah animasi yang keluar, sedangkan combo adalah campuran, yaitu in dan out. Mengkombinasikan keduanya, nah biar nggak repot, kita langsung aja pilih yang animation yang combo ya, yang ini. Dan yang untuk uh, foto yang pertama, saya akan memilih animasi yang mana ya. Coba saya pilih yang zoom satu mana ini, nah yang ini ya, teman-teman. Saya akan terapkan yang ini. Oke, okay, ini udah cakep ya. Oke, okay. untuk uh, slide atau foto yang kedua, untuk foto yang kedua, saya akan pilih masuk lagi ke animation, kemudian ke combo. Saya akan pilih yang yoyo, mana ya? Yoyo, nah yang ini ya. Oke, okay. oke, okay. ini agak muter ya, teman-teman. Muter, kemudian untuk foto yang ketiga, ya, yang di tengah ini saya akan pilih masuk lagi ke animation kemudian combo yang ketiga saya akan pilih mana ya bounce ya yang bounce biar variatif gitu ya nah yang ini nih yang bounce 2 oke okay, cakep kemudian untuk foto yang keempat di sini saya akan pilih masuk lagi ke animation kemudian ke combo kita pilih yang wobble mana ya nah yang ini nih yang wobble Oke okay, ya guncang-guncang Kemudian untuk uh, foto yang terakhir yang kelima masuk lagi ke animation combo saya akan pilih yang mana ya supaya variasi berbeda gitu ya saya coba cari yang pendulum kayaknya di atas deh pendulum tuh adanya di atas nah yang ini nih ya pendulum satu ya saya akan coba pendulum yang satu oke. Okay asik banget ya Oke sekarang kita tinggal masukin musik backsoundnya kemudian kita potong bagian ujung musiknya menyesuaikan panjang dari videonya taruh di sini dulu tunjuk di sini di paling akhir kemudian kita klik yang ini kemudian kita tekan Ctrl B ya Ctrl B untuk memotong Oke supaya rapi ini pastinya kasar banget maka di sini kita perlu memberikan fade out di bagian ujung lagu agar ujungnya ini halus. Oke okay, ya, udah mantap nih. Dan langkah yang terakhir tinggal kita ekspor. Untuk hasil video yang bagus, silakan teman-teman ikuti settingan saya yang ini. Dan inilah hasil akhirnya. You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden